jumpa. Lalu ajar yuk. Oke teman-teman, ini kita lanjut di part kedua ya. Dan ini kita melewati jalan Elak Krung Maneh. Ready for endon ya? Kamu nongai prendon. Awi ini lewat mana wah? Awi ya, lewat dia. Nah, ini yang anak terlalu. Halo. Hah? Nah, itu truk yang bawa. Lu macu kan, teman-teman. Kukira motor truk. Wih, dah kenal. Kaji kau lagi ah dah, baik mulia nak lah, baik mulia nak lah. Kau tu kerja kau kira panem doktor yang ada dah nak. Cuba lah. Ah, kira cubaan. Ah, kau putai ke tu mah? Kau putai ke tu usah drag kau lagi ah. Okey, boleh nak. Awak, ah. Mana nak jauh apa ikut mak dom? Kan mak dom ba, dayar ba. Ah, okey lah, hati-hati. Nah teman-teman, ini ada HI ya di depan. Ini HI pemain Takengon Medan. Nah HI juga dua boh. Nah HI dua boh itu. Nah ini dari kejauhan sepertinya ada bus juga ya di depan. Dan tadi kita dapat info dari Bang Revan, katanya ada 2 unit HI di depan. HI Avante dan HI Jet Bus 3 ya. Nah benar, rupanya di depan ada HI Jet Bus 3. Ini juga pemain Takengon Medan. Ini
kita mulai tiba di Lok Sukun, teman-teman. Dan ini kita tiba di Lok Sukun di jam 1 lewat 2 menit ya. Rontok nah. Ini kita jumpa HI Tronton yang Avanti ya, pemain Takengon Medan juga. Ini HI-nya lagi menepi menaikkan penumpang. Berada. Ini ada HS di depan, pacu banget nih HS-nya. Sepertinya ini tujuan ke Medan juga ya. Dan ini ada bus lagi ya di depan, Putra Pelangi. Ini kita jumpa Putra Pelangi keberangkatan sore ya dari Banda Aceh. Dan ini kita udah sampai di Pantan Labu di jam 1 lewat 21 menit. Ini kita jumpa Sempati Star K360 yang keberangkatannya sore juga dari Banda Aceh. Jumpa HI dari arah Medan menuju ke Takengon. Dan ini teman-teman di depan ada bus lagi ya, Putra Pelangi Toronto. Kita jumpa PM Toh, pemain Takengon Medan. Jauh juga ini ya, kita jumpa dengan PM Toh di daerah Aceh Timur. Nah, ini ada bus lagi di depan, teman-teman. Anugrah ini juga pemain Story dari Banda Aceh. Dan di depan ada Putra Pelangi, pemain Takengon Medan. Kita jumpa. Ini
kita jumpa Kurnia 1836. Lalu ajar yuk. Ya teman-teman, ini alhamdulillah kita udah finish di Pol JRG Kota Medan, dan kita tiba di Pol JRG ini di jam 5 lewat 21 menit ya. Luar biasa mengesankan bagi Mimin naik JRG Kingsman ini. Terima kasih kepada kru JRG Kingsman, Bang Adi, Bang Farid, dan Bang Rinto yang telah bertugas. Dan terima kasih juga kepada teman-teman subscriber semua yang telah menonton video ini dari pertama hingga akhir. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.